Halo semuanya, di video kali ini aku akan berbagi resep brownies matcha kukus ala Dulmania Gassi. Yuhu! Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih! Oke, bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Tiga sendok makan gula pasir. 1 butir telur, 3 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan minyak kelapa, topping sesuai selera kalian, 2 bungkus coklat rasa green tea, pertama-tama, kita pecahkan terlebih dahulu telurnya. Aduk seperti ini. Kemudian, masukkan gula pasirnya. Kita kocok-kocok sampai berbusa. Jika sudah berbusa seperti ini, kita lanjut ke step selanjutnya. Masukkan coklat rasa green tea ke dalam mangkuk. Kemudian, masukkan tepung terigu. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Aduk merata. Jika sudah merata seperti ini, masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Kita aduk sampai mencampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok minyak kelapa, 1/2 sendok rata, kemudian oleskan loyang dengan minyak kelapa agar nantinya adonan tidak lengket. Masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian kita kukus. Tunggu sekitar 30 sampai 45 menit. Jika sudah, angkat browniesnya.
kalian bisa tambahkan topping sesuai selera kalian. Di sini aku pakai topping mutiara warna-warni. Brownies matcha kukusnya siap dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Yuhu! Enak banget loh. Lembut dan super enak.